Jadi tersempol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Jenny Palpores. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan membuat nasi umal. Nasi umal ya. Gas ya. Atau biasa disebut lemang guys. Ya biasa kita syuting di Saung Abo guys. Di sini juga akan melemang ikan. Ikan sungai, sini kamera. Jadi kalian bisa lihat ini ikannya ikan aneh ya. Ikan aneh. Mungkin dari daerah Pakidulan. Iya dari Laut Kidul. Di sini juga ada bumbu-bumbu yang sudah kita sediakan. Di antaranya apa ini namanya? Tengkuas ya. Kunyit, bawang merah, tomat, kemiri, bawang putih, cabe, bawang daun. Daun kemangi. Oh, jatuh guys ininya. Telur onta itu guys. Mana? Oh ini. Telur onta. Telur onta dari Arab. Dari Arab. Oke guys, gak perlu pakai lama lagi. Kita mulai untuk meracik bumbunya. Untuk mana? Racik aja dulu ya. Iya. Menunya mau masak apa sekarang? Jadi sekarang mau masak ikan super lemang. Dengan ini rempah-rempah khas Indonesia guys. Jadi bumbunya bumbu pepes, cuman kita mau masaknya di dalam bambu. Dalam bambu guys. Ya. Itu seperti ya guys ya. Jangan macam-macam. Habiskan ini. Habiskan. Biar gampang uleknya. Ya, jadi satu-satu. Aduh, rincat ya guys ya. Kepisah. Yuk. Bawang daunnya gua iris yang lembut ya. Untuk menambah cita rasa wangi, karena semakin banyak bumbu akan semakin enak masakan kita. Kemiri guys secukupnya ya. Semuanya cukup memuncangan ya guys, buat tuang ini aja ke sini. Untuk nah, ini namanya teh itu teh keloas ya. Lengkuas keloas aing mah dicampur guys biarlah kurang ya, nah, sang selada ini lada ada ya. Ayo itu ulek aku ini ya yang kasihan beteng sabar ya ntar kalau udah bumbunya tercampur rapi. Ya saja nyeri ya guys ya. Kalau di Sunda mah ini teh daun surawung. Surawung guys ya. Jadi guys, lu bisa lihat bumbu-bumbu udah diulek dengan lembut. Jadi kita tinggal mengaduk. Dan untuk biar agak apa ya man? Pakai endok onta ini. Biar apa deh? Pakai endok onta biar apa? Biar kungkur. Oh iya, biar kungkur.
Jangan lupa juga ya guys, perutnya diisiin sama ini rempah-rempahnya guys, supaya bumbu di dalam si ikannya ini merata. Oblak. Oh, ini yang sering dijadiin ikan asin ya. Bilis guys. Bukan bilis tapi guys ya. Awas, bukan bilis. Bilis guys. Iya, bilis. Pokoknya guys, ini diusahakan ikannya dilumuri sama bumbunya guys. Bumbunya harus banyak. Enggak masuk goblok. Aduh. Goblok. Begitu aja digegecok. Enggak masuk ini. Udah yang kecil aja dulu, yang bilis-bilis gitu. Ya coba lagi sekali lagi. Ya. Oh, bumbu-bumbu enggak masuk goblok. Mungkin yang kecil-kecil aja ya. Pakai ludah dulu itu ya. Enggak. Biar licin. Biar licin ya. Iya. Ini juga enggak masuk kan. Yang kecil-kecil aja dulu ya guys ya. Waduh. Saung abo ya. Nasi udah. Ah iya aduh itu. Jadi guys, wah, kalian membakar saung abo juga. Ya, ya direnovasi ya guys ya. Iya. Ya ada temboknya. Saung abo rusak. Gini semua. Berasnya udah dimasukin ke dalam bambu, tentunya pakai air kelapa. Tapi ini hasil banget. Iya, mungkin sudah ada. Kita mulai membakar nasi bambu. Menuntut. Panas. Tinggal kita bakar pepes ikan bambu. Langsung kita duduk guys. Wah hujan guys. Ini ada insiden guys, saung abo kebakaran. Rongko. Nah itu ya guys. Ding, panas. Ke bawahnya, rojok bawahnya itu. Ke situ, ya. Sini nih. Enggak muat, oi. Enggak nepi. Udah. Kena hidup, kena waduh, kok belum? Tahun urusan, ya. Ini gitu. Tidak yang bohong karena kita lagi jadi kalian. Hah? Aku jadi tersempol lagi. Jadi guys, setelah kita tunggu beberapa jam, jam 2 jam ya? 4 jam. Akhirnya nasi lemang kita sama pepes ikan udah matang kayaknya. Jadi dikarenakan udah 4 jam kita menunggu, udah lapar nih perut, kita memutuskan untuk diangkat aja ya guys, takut jadi harang ini ikannya ya. Ya guys ya. Ya guys ya. Ya jisadik. Gila kalau kurang mateng ya. Ya sabodo teuing. Iyalah, makan ya aja. Yang penting kita udah lapar. Iya guys ya. Takutnya ini masih berair ini. Oh iya ya guys. Uap itu mah? Uap ya. Tapi ini takutnya air bener kan guys? Oh iya. Tidak apa-apa ya? Apa-apa. Dikit ini kok. Tapi ini rupanya bau momok. Ih, aku merengek aja jelo, oi. Udah didek-deken mantah. Mending di sini aja tangkarakin. Bukan langsung gini aja dari atas. Ya udah. Gitu. Bumumok. Masak sih nama, woi. Coba diangkat ke sini nih. Belum masak. Masak. Jadi ini ada sedikit kuah-kuahnya, guys. Iya. Wow. Bumumok.
Nih kameramen wangi ya enggak? Embos tuh. Kita mau angkat nasi umalnya. Nasi umal. Nasi umal. Nasi umal. Enggak usah, ya, usah di bambu aja di atas. Uap gua bilang juga ya. Di atas. Ini bakar-bakar dulu guys. Badinya ini. Cuek-cuek. Tuh. Sendok mana sih? Jangan diketrukin lah. Jangan. Jangan sama nanti. Oh itu. Nah. Ini aja sama. Sendok. Sama. Jadi ini ada kesalahan teknis dalam memasak. Kita pakai minyak bukan. Tadi emang ada sedikit insiden. Insiden kebakaran. Kebakaran. Semua abu hampir hilang. Termusnah. Jadi kayak gitu tuh. Kita merelakan nasi bambunya gosong. Ada sama kerak-keraknya juga ya. Iya. Jadi ini wayahnya aja kayak gini seadanya nasinya. Luka di lu. Akan. Ini berkerak dah. Coba ini mah harus di ini nih. Rasa apa? Rasa tai? Enggak. Crispy. Terus kriuk. Pepes ikan, pepes pakai bambu. Kalau ini hasilnya dan kita cobain, kita icip-icip dulu. Rasanya seperti apa? Dari bumbunya dulu kita testing. Ini ada daun surawung, guys. Demi Allah enak. Kita testing dulu ikannya. Sip. Ya, udah lama dah ini mada. Kan di kipas tuh ayam ini. Ada itu bayang. Mantap, guys. Mantap itu. Ya. Ini teh ikan tenggiri. Dari Tenggoro. Laut. Dari Tenggara. Sumpah enak, woi. Oke, ya, kita mukbang. Kita makan aja, guys. Jangan pakai basa-basi bosok. Pengen nyoba lauk yang gurintik. Tahu enggak itu? Gurintik. Ini, guys, nih. Ya, gurintik ini. Baru gitu belum. Enggak apa-apa, entar infeksi ikannya. Enggak, tadi aku lihat ikan bilis di mana ya? Di bawah. Anu iya dogan anjing manusia nanis kayak si dia ini. Ya itu muar dia. Oke, nanti ada pihak yang ini. enak gengs. Dung ya enggak. Mantap. Pendapat kak? Enak. Lunas. Pungkil tak dagingnya, pungkil guys. Lalu apa misalnya yang ditutupnya? Misalnya yang ditutupnya lalu apa? Apa? Mari makan bang. Baca jangan lama. Baca doa. Rumah balik mana pun merajak tanah tidak ada benar. Okay. Bumbunya. Dahsyat sekali bumbunya. Pedas, asam, asin, gurih, manis juga terasa. Sama tutupnya kerasa. Iya banget. Itu yang paling utama sih di masa hari ini. Masih banyak. Oke, pre ongkir 12.000 aja. Untuk itu pesanan cukup enggak buat kru?
cukup. Kenyangan nih guys, kenyang. Ini ada sisa makanan. Buat si manis, buat si manis di sana ada. Punya si manis di Empang. Buat para si manis. Ya mungkin acaranya dicukupkan sekian. Dan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini ke siapapun. Jangan lupa subscribe yang banyak guys, yang banyak ya. Warung udah. Ulah, ayah nggak mau. Oh kata-kata aing. Oke. Pokoknya warung. Ya cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi.